Jadi kalah telak jika dibandingkan NATO. Inilah CSTO, aliansi militer yang dipimpin oleh Rusia. Beranggotakan negara-negara Eropa ini segini kekuatannya. Didirikan pada tahun 1992, Collective Security Treaty Organization yang dipimpin oleh Rusia kini dianggap sebagai satu-satunya blok militer di dunia yang dapat menjadi penyeimbang NATO. Pada tanggal 15 Mei 1992, para pemimpin Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan secara resmi menandatangani kesepakatan untuk membentuk CSTO berdasarkan prinsip penguatan kerjasama militer politik untuk bertahanan bersama. Pasal 4 CSTO menyatakan, jika salah satu negara anggota diprovokasi oleh suatu negara atau sekelompok negara, maka tindakan ini akan dianggap sebagai tindakan agresi terhadap semua negara pihak pada perjanjian. Ketua CSTO dikerahkan untuk masa jabatan bergilir. Dengan demikian, negara-negara anggota bergiliran memegang posisi presidensi CSTO setahun lagi. Sejak didirikan, CSTO telah berfokus pada kegiatan utama seperti kerjasama politik keamanan, melawan ancaman eksternal, kejahatan anti-narkoba, memerangi migrasi ilegal, dan perdagangan manusia. Pada dasarnya, kegiatan militer CSTO kurang menonjol dibandingkan dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Sementara NATO terus mencari cara untuk menarik lebih banyak anggota, CSTO jarang melakukannya. Pada Oktober 2018, CSTO mengadakan apa yang diyakini sebagai latihan bersama berskala terbesar sejak didirikan. Latihan berlangsung di Rusia dengan partisipasi lebih dari 3.500 tentara dan 620 peralatan militer. Sementara itu, pada awal 2022, NATO menggelar latihan dengan lebih dari 30.000 tentara. Negara-negara AS dan NATO sering tidak mau berkomunikasi dengan CSTO dan tidak melihat organisasi ini sebagai blok keamanan regional. Rusia merupakan negara dengan potensi militer terbesar dan penyumbang biaya operasional CSTO terbesar. Menurut kabar, 50% dari total anggaran operasional CSTO berasal dari Rusia, dengan 5 negara anggota yang tersisa hanya membayar 10% dari anggaran. Ini sangat mirip dengan NATO ketika AS, Jerman, Inggris, dan Prancis berkontribusi lebih dari 50% dari total anggaran blok. Data dari Kementerian Keuangan Belarusia menunjukkan bahwa pada 2010, Dewan Keamanan CSTO menyetujui anggaran sebesar 5,7 juta dolar AS. Di mana Rusia menyumbang lebih dari 2,8 juta dolar AS, negara-negara anggota seperti Belarusia hanya menghabiskan sekitar 570 ribu dolar AS. Dengan kontribusi yang besar, Rusia adalah anggota CSTO yang paling berpengaruh. Isu-isu penting dalam kegiatan CSTO disepakati oleh Rusia. Menurut Zhang Jagranjos, meski kontribusinya tidak banyak, namun negara-negara anggota CSTO memiliki posisi strategis bagi Rusia. Armenia berbatasan dengan Iran, sedangkan Kazakhstan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan terletak di dekat China. Posisi teritorial Belarusia memiliki nilai khusus bagi Rusia karena berbatasan dengan Lituania dan Polandia, dua negara anggota NATO. Kekuatan militer CSTO diremehkan dibandingkan dengan NATO dan sangat bergantung pada Rusia, satu-satunya anggota blok dengan pangkalan militer di luar negeri. Menurut Global Firepower, Rusia saat ini adalah kekuatan militer terbesar kedua di dunia. Artinya, jika ada konflik dengan negara asing, pasukan CSTO tidak akan banyak membantu Rusia. Menurut kabar, ukuran militer seluruh blok CSTO adalah sekitar 1.256.000 tentara, 80% diantaranya berasal dari Rusia. Sementara NATO memiliki 3.462.000 tentara, 40% diantaranya adalah tentara AS. Ini sebagian menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan CSTO secara keseluruhan lebih rendah daripada NATO. Namun pada tahun 2009, Presiden Rusia Dmitry Medvedev menegaskan kekuatan militer CSTO tidak kalah dengan NATO. Menurut pernyataan resmi di situs web, pasukan penjaga perdamaian CSTO saat ini memiliki sekitar 3.600 karyawan. Ini adalah tentara yang terlatih khusus, dilengkapi dengan senjata modern, dan siap untuk berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian di dalam dan di luar blok CSTO. Namun tidak seperti NATO, pasukan penjaga perdamaian CSTO tidak pernah terlibat dalam konflik apapun. Pada awal Januari 2022, penjaga perdamaian CSTO dikirim ke Kazakhstan untuk memberikan keamanan setelah protes ini berubah menjadi kekerasan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa CSTO telah mengirim pasukan atas permintaan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Kemelievich Tokayev karena negara itu menghadapi agresi terorisme internasional. Ini adalah pertama kalinya CSTO mengambil tindakan penjaga perdamaian kolektif, menurut Reuters. Hanya dalam waktu 6 hari, pasukan penjaga perdamaian CSTO menyelesaikan misinya di Kazakhstan dan membuat terobosan besar. Tugas utama kami adalah melindungi fasilitas negara dan fasilitas militer penting, dan membantu pasukan penegak hukum Kazakhstan untuk menstabilkan situasi dengan memulihkan ketertiban hukum, kata CSTO dalam sebuah pernyataan. Menurut kantor berita RIA Novosti, keberhasilan di Kazakhstan telah membuktikan bahwa CSTO bukanlah macam kertas, serta memaksa NATO dan Barat untuk melihat blok militer ini dengan cara yang berbeda. Keamanan kolektif pasca Soviet bukan lagi teori tetapi kenyataan, tulis RIA Novosti. Menurut banyak ahli, dengan konflik Rusia-Ukraina saat ini, CSTO tidak mungkin mengirim pasukan untuk mendukung Rusia. Pada Pasal 4 organisasi ini menyatakan bahwa jika suatu negara anggota menjadi sasaran serangan bersenjata, mengancam keamanan atau integritas teritorialnya, tindakan itu akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota CSTO. Dalam hal ini, atas permintaan negara yang diserang, CSTO akan segera memberikan bantuan militer. Namun dalam konflik Rusia-Ukraina, Moskow adalah pihak yang aktif mengirim pasukan untuk melancarkan kampanye militer di negara tetangga. Wilayah Rusia belum mengalami serangan yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan. Selain itu, Rusia sebagai negara pemimpin CSTO memiliki kekuatan dan peralatan yang cukup untuk melaksanakan tujuan militer di Ukraina. Belarus, sekutu militer terdekat Moskow, telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak berperang di Ukraina. Ini berarti bahwa negara-negara CSTO lainnya juga memiliki sikap yang sama. Menurut diplomat, pada tahun 2010 terjadi konflik etnis di selatan Kyrgyzstan meminta bantuan CSTO, tetapi blok tersebut memilih untuk tidak bertindak. Dmitry Medvedev, Presiden Rusia saat itu, menjelaskan bahwa ketidakstabilan keamanan di Kyrgyzstan disebabkan oleh konflik internal dan kelemahan pemerintah, bukan campur tangan asing. Pada tahun 2021, selama konflik di Nagorno-Karabakh, CSTO juga menolak permintaan bantuan Armenia. CSTO percaya bahwa konflik di Nagorno-Karabakh adalah urusan internal Azerbaijan dan perang ini tidak meluas ke wilayah Armenia. Pasal 5 CSTO menetapkan bahwa blok ini tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara anggota dan hanya berkewajiban melindungi anggota dari ancaman eksternal. Pada dasarnya, kegiatan militer CSTO kurang menonjol dibandingkan dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, sementara NATO terus mencari cara untuk menarik lebih banyak anggota. CSTO jarang melakukannya. Pada Oktober 2018, CSTO mengadakan apa yang diyakini sebagai latihan bersama berskala terbesar sejak didirikan. Latihan berlangsung di Rusia dengan partisipasi lebih dari 3.500 tentara dan 620 peralatan militer. Sementara itu, pada awal 2022, NATO menggelar latihan dengan lebih dari 30.000 tentara. Negara-negara AS dan NATO sering tidak mau berkomunikasi dengan CSTO dan tidak melihat organisasi ini sebagai blok keamanan regional. Rusia merupakan negara dengan potensi militer terbesar dan penyumbang biaya operasional CSTO terbesar. Menurut kabar, 50% dari total anggaran operasional CSTO berasal dari Rusia, dengan 5 negara anggota yang tersisa hanya membayar 10% dari anggaran. Ini sangat mirip dengan NATO ketika AS, Jerman, Inggris, dan Prancis berkontribusi lebih dari 50% dari total anggaran blok. Data dari Kementerian Keuangan Belarusia menunjukkan bahwa pada 2010, Dewan Keamanan CSTO menyetujui anggaran sebesar 5,7 juta dolar AS.